Wis, anak muda. Lokasi favorit lah ya. Oh, ini jenis Berang kalau nggak salah. Ini sebenarnya kita di sini bisa berpetualang nih. Nanti coba kita tanya anak-anak, kita berpetualang nyari batu ya. Telepon dulu Dedi. Belum kita berpetualang. Woi. Mana? Mantap. Keren ya? Guys, belum foto-foto. Di mana foto-foto? Di dalam? Lewat mana? Lewat sono ya? Ini udah penyeberangan menuju Malino ya, akses menuju Malino. Alhamdulillah kita sudah di sini. Nih, mau akan ngajakin berfoto. Tapi saya rencana mau ngebolang nih di sini. Lihat mana? Lihat situ. Nah, mau ngebolang buat lagi. Kondo apa? Apa namanya? Tiga lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah hari ini Daeng berkesempatan nih untuk ngebolang di salah satu lokasi. Sebenarnya lokasi ini tuh beberapa kali saya lewati dan memang lokasi favorit yang ada di Makassar. Dan di sini saya lihat banyak bebatuan yang kemungkinan kita bisa coba ngebolang, cari beberapa referensi untuk kita bawa ke Jakarta ya. Ini saya ditemani oleh adik-adik di sini tuh. Ada pembalap tadi tuh. Jadi beliau ini menjadi saksi nyata tadi jatuhnya Valentino Rossi siapa siapa tadi tuh. Marquez siapa siapa yang jatuh tadi. Aduh, ngegas nyunsep. Aduh, mamai. Nah, ini kita akan coba lihat di sini kan banyak sekali bebatuan nih. Ini apa kali apa namanya? Jenis sudah hah? Lebong. Lebong. Ya. Masuk sudah jenis Berang belum? Iya, sudah. Sudah ya. Oh, alhamdulillah nih. Tembusangan ini, tembusang bendungan bilik-bilik. Bendungan bilik-bilik. Ya. Oh, iya, bendungan bilik-bilik betul. Yang banyak ikan itu ya? Ya. Yang biasa orang bakar-bakar ikan gitu ya. Nah, sebenarnya kita enggak nyangka ini bakal turun ke bawah. Tadinya cuma mau lewat. Ternyata saya tertarik untuk mampir sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Malino. Estimasi ke Malino berapa lama lagi dari sini? 20 menit. 20 menit ya kurang lebih ya. Karena kalau keluar tadi itu sudah masuk jalan poros ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya saya mau nge-vlog kali ini tuh untuk mencari batu akik. Lihat-lihat di sini aja kayaknya dah. Dan ini si mungil siapa namanya ini? Fikran. Hah? Fikran. Nah, beliau navigator juga. Kalau kau siapa namamu, Keng? Fian. Pian tuh. Ini adik-adik yang ngawal Daeng selama di sini. Alhamdulillah tadi ada navigator. Saya pengen sebenarnya pas yang di dekat mulut kali ya, karena memang biasanya di dekat mulut kali itu bebatuannya lebih kristal karena selalu interaksi dengan air tentunya. Wih, cakep banget itu. Ini kalau airnya tinggi gimana? Wih. Biasanya bulan-bulan berapa nih penuh airnya? Bulan 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 ya. Wih, tuh mobil dari atas. Tadi kita dari situ ya? Iya. Nih, sahabat Daeng. Jadi yang kami lalui tadi itu di atas itu tuh. Yang ada motor.
ada mobil, dan memang butuh kehati-hatian karena ruang itunya terbatas ya. Untuk kendaraan juga mungkin satu jalur ya. Tuh, satu jalur. Iya. Pasti yang denger ini bingung. Iya betul iya. Iya itu iya sama aja. Apa deh, Keng? Oh. Kita dekat kali sini. Saya mau nyari batu dulu bentar nih. Assalamualaikum. Siapa tahu ada batu yang bisa kita bawa pulang. Kalian sebelumnya udah pernah kesini belum? Hah? Sudah. Oh, berarti anak bolang juga ini. Aduh, si bolang juga rupanya. Airnya ini asli, teman-teman. Jadi airnya ini air alami ya. Bersih pokoknya. Itu bendungan apa-apa sih namanya? Yang itu, ha? Bendungan Lebong. Tapi oke, kita coba cari di sini beberapa bebatuan yang kemungkinan menjadi referensi. Saya lagi nyari batu ini, ada nggak yang unik-unik? Biasanya ada di kali tuh, bagus batunya. Kita coba cari bebatuan-bebatuan. Kemudian kita bisa dapat ya. Karena setahu saya kalau di kali begini tuh banyak. Ini motif biasa, ada tanda tambahnya. Ini belum tentu orang sini tuh berkesempatan main ke sini. Karena orang-orang rata-rata sibuk ya. Oh, ini ada nih kayak bendera nih. Dapat motif nih. Coba kelihatan enggak? Kelihatan ya. Ada ikan mati. Nyangkut dia, kasihan. Mana biasa di pinggir-pinggir itu. Ini antik, ini unik nih punya batunya nih. Tapi saya nggak tahu kalau kita olah dia berubah nggak ya. Ikan apa deh, Keng? Lele ya? Ini biasanya tapak-tapak jalak. Iya, kita cari yang motif aja ya, motif. Ini lagi. Ini andikan tak buru-buru saya mau mandi nih. Andikan tak buru-buru saya mau mandi. Ada yang nungguin kalau. Wih itu mantap kan. Tadi setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya kita sampai di sini. Tadi udah naik gunung turun gunung untuk melalui jalur ini untuk sampai di kali ini. Dan alhamdulillah walaupun dapat satu, nggak apa-apa nih dapat satu. Tuh, intinya kita sudah berhasil. Walaupun tidak dapat yang sesuai keinginan. Oke, siapa dai? Apa nih? Oh, dapat yang nanti nih. Alhamdulillah saya sudah sempat ngebolang di bendungan ini. Ini termasuknya sebenarnya sambungan dari kali kali apa namanya, kali apa? Jenis berang ya. Mana, brother? Ini ada dua. Ini motif nih satu nih. Dia ada garis. Gitu. Nah. Tuh. Oke, nggak apa-apa kita dapat ini minimal ada kenang-kenangan yang bisa kita bawa ke Jakarta nanti buat kita nanti olah berikutnya. Oke, sahabat yang tadi keseruan kami di salah satu lokasi yang ada di ini sudah masuk Malino belum sih? Sudah masuk Malino belum? Iya, masuk ya. Nah, salah satu lokasi yang ada di Malino kan kita ada di salah satu bendungan dan juga kali yang ada di Jenebera, tempatnya di Sulawesi Selatan. Oke, sampai ketemu lagi di vlog ini. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi. Thank you. Ngaso dia, ngaso. Ush, mantap.